bisa dijelaskan tentang kemacetan yang ada di Blora Juwana ini seperti apa? Terima kasih rekan-rekan, selamat siang. Kami jelaskan bahwasanya terjadi penumpukan arus di wilayah Kabupaten Rembang. Permasalahannya yang pertama yaitu perbaikan jalan di Kecamatan Batangan, cuma di Kecamatan Ngerati, Desa Ngerati, Kecamatan Batangan, dan yang kedua di perbaikan jembatan di Juwana. Imbasnya karena juga satu jalur yang di Batangan itu sisi selatan itu dibongkar dan akan dilakukan pengecoran lagi, satu sisi satu jalur itu digunakan untuk dua arah, dan bahu jalan yang sebelah utara digunakan untuk yang jalur dari barat, yang tengah yang harusnya dipakai dari barat dipakai untuk jalur timur. Jadi kendaraan berat bisa kita saksikan bersama, kendaraan berat yang lewat. Selain perbaikan jalan, yang kedua bahwasanya kondisi jalan yang banyak berlubang, itu yang membuat bertambahnya antrian. Karena upaya-upaya kami sudah menyiapkan tim urai, baik dari pagi, siang, malam kita sudah siapkan tim urai secara bergantian, dan upaya-upaya kita apabila sudah ada pergerakan, karena di tempat lokasi perbaikan itu lambat, apabila ada sopir-sopir yang tertidur kita bangunkan. Yang kedua, apabila ada kita warga sekitar yang proaktif untuk menambah lubang, kita ada yang membawa material, kita turunkan, kita minta 10 atau 5 batu kita tempatkan di tempat yang berlubang, sehingga akan mengurangi lubang yang dalam itu, sehingga kendaraan berat yang berjalan bisa agak menambah kecepatan. Yang ketiga, bersama masyarakat warga Rembang, kita memberikan sarapan, makan siang, masih bungkus kepada ya? Air minum kepada para sopir. Para sopir-sopir yang ikut mengantri yang melintas di Pantura Rembang, demikian. Ya, semoga membantu para sopir ini ya, Pak. Ini kemacetan berapa panjang ini, Dan? Hari ini, Dan? Panjang untuk kemacetan mungkin dari mulai ya? Pengerjaan Desa Raci sampai dengan Rembang, ini kurang lebih antara 8 sampai 10 km. Ini kita ekor di batas kota barat, Kecamatan Kabupaten Rembang. Jadi batas kota barat. Jadi hari ini nggak terlalu separah kemarin, Dan? Hari ini alhamdulillah tidak seperti separah yang kemarin. Kemarin sampai dengan timur kota, alun-alun, itu pun kita lakukan rekayasa sehingga di dalam kota kegiatan arus alunnya tetap berjalan. Alternatif? Alternatif yang pertama kita lewatkan sumber Jakenan, tembus ke Pati. Yang kedua kita lewatkan ke Blora Rembang, Blora Purwodadi, Semarang. Dan yang opsi ketiga kita lewatkan dari Rembang, Blora Cepu, inset ke Tol Ngawi. Oke. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.